Oke, kita langsung aja masuk ke part yang pertama. Di senar 4 hammer on kolom 2 dan 4 dari open string dulu. Lalu ke senar 3 di kolom 2. Ya. Kemudian ke kolom 4 di bending 1. Dan pada saat ngebending di tapping di kolom 12 di senar yang sama, di senar 3. Setelah di tapping ya. Ya, setelah di tapping yang di kolom 4-nya di kembali ke nada aslinya ya, nada awalnya. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut ke senar 4 kolom 11 ya. Di slide ya, dari kolom 10 aja. Lalu ke senar 2 kolom 12 ke 10. Dengan pola yang sama di senar 4 kolom 9. Senar 2-nya kolom 10 ke 9. Lalu ke senar 4 kolom 7. Senar 2 kolom 9 ke 7. Ya. Ya, ini di pull off aja yang di senar 2. Ya, endingnya di senar 2 kolom 5. Ya. Seperti itu, lebih pelan lagi temponya. Kemudian di senar 3 kolom 2 dan senar 2 kolom 5 di bending 1 kembali lagi ke nada aslinya, ke nada awal. Ya, dilanjut ke kolom 3 dan 2. Di senar 1 kolom 5. Ya, seperti itu. Kemudian dilanjut di senar 5 seperti di awal tadi. Di senar 5 kolom open string lalu kolom 2 dan 4 di hammer on. Ya, di endingnya di senar 3 kolom 2. Lalu dilanjutkan ke senar 4 kolom 4. Lalu ke senar 3 kolom 2. Ya. Terus ke kolom 4 di slide ke 6. Balik lagi ke kolom 4. Ya, dengan tempo lambat. Ya, dilanjutkan ke kolom 2 dan berakhir di senar 4 kolom 4. Oke, kita ulangi dari start ya, dari awal ya sampai dengan part yang barusan. Kemudian kita lanjut ke part yang berikutnya. Tadi berakhir di senar 4 kolom 4. Kemudian lanjut di pull off ya ke open string. Lalu di hammer on lagi di kolom yang sama. Terus senar 3 kolom 2. Balik lagi ke senar 4 kolom 4. Lalu ke senar 2 kolom 3. Dan dilanjutkan ke senar 3 kolom 2.
lalu senar 2 kolom 3, senar 1 kolom 2, ya, akord D. Lalu geser 2 kolom ke akord E, ya. Ya, jadi ke kolom 4. Senar 1 kolom 4, senar 2 kolom 5, senar 3 kolom 4, senar 4 kolom 7 ke 6. Lalu ke senar 3 balik, ya, ke kolom 4. Lalu ke senar 2 kolom 5, ke senar 1 kolom 4. Lalu di hammer on dari 5 ke 7, balik di pull off ke balik ke 5. Seperti itu, ya. Dan diakhiri di senar 3 kolom 18 di slide, ya. Lalu senar 2 kolom 17 ke 19, balik ke 17. Lalu senar 1 kolom 17. Kita ulangi dari yang arpeggio tadi, ya, yang di akord D mayor. Ya, seperti itu kira-kira part by part interlude atau melodi dari lagu Jajalan dari Denny Caknan, ya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa dilatih sendiri. Dan sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya, tentunya bersama Suradipa.